Oke, mau kemana nih mas? Mau jalan-jalan aja mas, kami lagi honeymoon nih. Aduh, saya jomblo mas, jangan gitu. Hah, iya kan? Aduh, sa. Kenapa si Ucok ini gak cantik? Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa WhatsApp, selamat datang lagi, gue comeback kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Oke. Pada hari ini gue bakal mainin lagi GTA DJOM ya kawan-kawan. Tapi pada hari ini gak mainin DOM dulu ya, karena pada hari ini gue mau showcase mod, 3 mod hari ini ya. 3 mod yaitu adalah mod motor semua ya kawan-kawan. Jadi biar gak bosan mainin DOM mulu, jadi pada hari ini gue bakal mainin DOM-DOM-an. Jadi gitu, gimana nanti ceritanya? Nanti gue bakal mengisi suara dari berbagai yang ada di GTA San Andreas ini ya kawan-kawan, tapi tidak ada teksnya ya. Jadi ini namanya DOM-DOM-an. Oke, langsung saja kita bakal review yang pertama dulu ya kawan-kawan. Tapi sebelum itu kita bakal sambut dulu kata-kata si Ucok ini. Gua enggak kangen gua sama si Ucok. Oke, langsung saja kita bakal langsung sambet cok. Oke, semuanya kembali lagi bersama gua Ucok su DOM. Waduh, kok beda nadanya gua daripada biasanya. Oke, bagi kalian yang belum like video ini, seperti biasa lah ya, ditonjok-tonjok-tonjok ya. Jangan lupa ditonjok-tonjok-tonjok ya. Jangan lupa ditonjok-tonjok-tonjok. Capek juga. Oke, dan bagi kalian yang belum juga subscribe, subscribe lah ya sekarang ya kan. Oke, gratis juga gitu ya kan, di channel ini nge-subscribe gitu kan, gak bayar, cuman diklik doang di bawah itu. Aduh. Oke, dan bagi kalian yang belum follow juga Instagram Rahman, Ricky Rahman, di follow lah ya, biar kalian tahu gitu di kehidupan Ricky di luar sana gitu loh, gak di YouTube doang gitu ya kan. Oke, terima kasih. Oke, itu dia tadi sambutan dari Ucok ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal review yang pertama itu dulu ya, tergantung ya kawan-kawan. Ini gua by the way memainkannya itu di game, maksudnya nggak di game sih, ini di mode DOM ya kawan-kawan, karena di sini enak gitu loh. Jadi gua nggak perlu lagi nyari motornya ya kan. Jadi gua tinggal letakin di sini motornya semuanya ya kawan-kawan. Oke, jadi kita bakal cari dulu motornya mana nih. Oke, okay, kawan-kawan semuanya, kembali lagi. Dan di sini gue udah kembali bersama Ucok yang membawa papan selancar ya kawan-kawan. Jadi di akhir video nanti gue bakal nge-showcase mod, yaitu adalah Ucoknya main selancar ya kawan-kawan. WD, kalian masih pasti belum pernah ya kan ngelihat Ucok naik selancar ya kawan-kawan. Oke, okay, yang pertama kita bakal showcase mod ini dulu ya kawan-kawan. Ini by the way selancarnya nggak bisa dihilangin ya, pokoknya di belakang gini aja. Oke, okay. Dan by the way ini nggak bisa dibuang apa? Nah, ya oke, langsung saja kita bakal naik yang pertama ini dulu ya kawan-kawan. Yang pertama ini adalah beca ya, beca, tapi ini pakai sepeda ya, nempel di sepeda ya kawan-kawan. Dan ini muatnya berapa orang nih? Di tangan situ berarti 2, terus supirnya 1 yaitu Ucok ya. Oke, kita coba naik. Oh, nggak bisa naik ya? Kita bikin marker dulu di sini ya kan. Oke, kita bikin marker di sini. Oke, begini. Nah, oke, kita enter. Oke, sudah selesai. Markernya udah jadi. Langsung saja kita play DOM-nya ya. Oke, kita play mission DOM. Oke, kita udah berada di DOM-nya, tapi orangnya sudah ada ya kan. Jadi ini seperti GTA yang normal saja. Eish, wait. Hello, motherfucker. Kok ada orang di sini ya? Tadi nggak ada ya, bos. Aduh, aduh, orang pacaran lagi gitu kan. Ucok nih jomblo. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Bang. Aduh, kasihan sekali ya, kawan-kawan. Aduh, Ucok jomblo, jomblo. Aduh. Ucok tukang bawa ya. Waduh, Ucok sang peselancar nggak mau selancarnya ditinggal gitu ya, kawan-kawan. Pokoknya selancarnya dibawa kemana aja gitu. Oke, jadi langsung saja kita bawa. Waduh. Oke, mau kemana nih mas? Mau jalan-jalan aja mas, kami lagi honeymoon nih. Aduh, saya jomblo mas, jangan gitu. Hah, iya kan? Aduh, sa. Kenapa si Ucok ini gak cari jodoh gitu ya kan? Aduh, oke, jadi begini beginilah ya kawan-kawan. Mau cari, keputar. Oke, Ucoknya memang ngegoes sepedanya ini ya. Tuh, coba lihat ya kan. Dan itu 2 orang. Oh, bisa muat lagi tuh di depan situ ya kawan-kawan. Di depan situ bisa muat lagi, berarti ini muat 5 orang. Tapi Ucoknya yang ngegoes itu mati-matian. Gak bisa gitu ya kan. Kalau
yang ikut banyak ya kan. Jadi Ucoknya nanti kecapean ya kan. Jadi beginilah ya kan ini modnya nih. Alak pak. Jadi apa game wanjay. Aduh, langsung ke pelanting ya ini si Ucok. Oke oke, masuk lagi Cok. Masuk. Oke, bawa lagi. Maaf ya Mas, tadi saya lagi amatin Mas. Oh iya, enggak apa-apa nih Mas, cewek saya juga enggak apa-apa. Oke, mantap sekali, enggak apa-apa katanya ya kawan-kawan. Oke, kita bakal kesana lagi gitu kan. Oke, ini Ucok nih demi mencari duit ya kan, dia ngebeca. Jadi gua minta komentar kalian, apakah mod beca ini bakal di tetapkan saja, maksudnya itu nggak dilepas-lepas gitu loh. Jadi gue bakal mainin DOM selanjutnya ada orang memakai beca seperti ini ya kawan-kawan. Tolong komen di bawah ya. Oke, dan selanjutnya lagi mod yang kedua itu adalah ini dia, modnya motor ninja boy. Wadih, ninja ini mahal boy, 60 jutaan ini kalau di dunia nyata ya. Tapi tulisannya Satria FU ya. Oke, dan beginilah ini, oh tampilannya ya, merah ya kawan-kawan. Sangar bet dah ya kan. Tapi ini yang gua suka, bannya ini kecil gitu ya kawan-kawan. Coba kalian lihat, aduh lu suka gak Cok? Ya ini bodinya gua suka sih bos, tapi ini bannya ini loh ya kan bos. Betul sekali Cok, ini bannya ini gua enggak gua suka sama sekali gitu kan. Tapi ngedripnya bisa nih, wah ngedrip boy. Ngedrip itu, wah Ucok ini hebat banget ngedrip ya kawan-kawan. Waduh, wadidiu, wadigadur. Aduh, mantap kali kan Ucok. Oke, wadidiu, wadigadur. Oke, mantap. Oke, kita bakal kesini lagi ya kawan-kawan. Oke, dan kita bakal kembali ke lagi sini. Oke, dan mode yang ketiga adalah sengaja gue sembunyiin di belakang sini biar kalian gak lihat tadi ya. Oke, dan ini dia. Aduh, enggak. Aduh, kekhalang si Ucok. Oke, ini dia. Widih, nah ini bagus nih. Nah ini namanya Yamaha R25 ya kawan-kawan. Oke, mantap sekali nih. Waduh, nah kalau ini mantap ya kan Cok. Soalnya bodinya besar, bannya juga besar gitu ya kan Cok. Betul sekali bos, nih gua paling suka bos. Soalnya ini mantap sekali bos, bannya besar sama badannya besar itu motornya jadi pas gitu ya kan. Betul sekali gati si Ucok ya kawan-kawan. Waduh, mantap coy. Ini modnya, jadi mod kedua motor tadi itu tolong kalian komentar di bawah ya kawan-kawan. Apakah modnya biarin aja di GTA DOM gua nanti, jadi nggak gua lepas-lepas ya kawan-kawan. Oke, kita bakal menuju UIT. Kita bakal ngedrip dulu sekali. Wadidiu, wadigadur. Waduh, mantep kali boy. Wadidaw. Aduh, oke, jadi kita langsung saja menuju sekalian menuju pantai ya kawan-kawan. Kita bakal ngetes selancarnya Ucok ya kan. Oke, hati-hati, ini ada polisi. Oke, kita bakal lurus ke sana ya kan, bakal cari pantai ya kawan-kawan. Oke, jadi kita bakal ke pantai gitu kan, liburan pakai motor Aris Ucok R25. Oke, kita nih bakal ngetrip lagi. Waduh, wadigadur. Mantap sekali ya kawan-kawan. Oke, kita bakal berangkat saja ke sana. Oke, wow, udah kelihatan pantainya ya. Oke, aduh, dikit lagi ke pental lagi si Ucok gitu ya kan. Oke, disinilah kita bakal coba ya kawan-kawan. Gua lupa nih gimana cara pakai selancarnya nih. Oke, yang penting kita udah loncat ya, motornya kita tinggal di atas sana saja. Oke, kita bakal lihat ya, kita bakal berenang ke tengah dulu, kita coba ya. Oke, dan kamera Ucok kok gini ya jadinya. Nah, udah ya kan. Oke, Ucoknya lo kok masuk ke dalam air Cok. Oke, Ucoknya widih, Ucoknya udah berada di atas surfing ya kawan-kawan. Ini widih, surfing atau selancarnya lah ya, surfing kata gue kan. Waduh, mantap sekali ini. Tuh di bawahnya aja sampai ada bayangannya kayak gitu ya kawan-kawan. Tuh yang warna hitam itu mantap kali boy. Oke, kita coba jalan. Ribut banget di atas itu, ada tembak-tembakan dah. Wadadah, wadigadur. Oke, jadi kita langsung saja ya kawan-kawan menuju. Oke, kita bakal jalan. Oke, Cok kayaknya Cok gimana Cok? Waduh, Ucok ini. Wih, mantep loh. Widih, Ucok sang pelancar. Aduh, mantep kali ini ya kawan-kawan. Aduh, apabila ada ini ya nyeberang lautan ini, wah pantas banget ini ya. Tapi nggak ada nyeberang lautan ke arah sana ya, kecuali kita bakal ke arah kanan ini ya kawan-kawan. Oke, kita bakal selancar ke sana. Widih, mantap ya. Gua kira ini bakal ada suara motornya ya kawan-kawan, karena ini modifan gitu ya kan. Ini motornya yang bisa jalan di air itu dimodif menjadi selancar. Ternyata enggak loh, bunyinya emang nggak ada. Waduh, mantep sekali nih ya kawan-kawan. Mantep, ini mod paling mantep ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian suka silahkan klik tombol like sebanyak-banyaknya ini ya kawan-kawan. Waduh, gua anjurin sekali nih buat klik tombol like-nya. Nah nih motor kayak gini nih. Nah itu kan bisa jalan di air ya kawan-kawan. Nah ya kan, itu kan ada bunyinya wong katanya gitu kan. Tapi ini nggak ada, beneran dah. Ini nggak ada ombak, nggak ada apa-apa. Si Ucok ini bisa
Ngeselancar ini gimana nih caranya, Cok? Oke, kita jarak dekat ya sama si Ucok. Widi, wadikadur. Si Ucok ngeselancaran. Ketabrak kemado. Ucok enggak bisa berenang, Boy. Aduh, Ucok enggak bisa berenang, Bos. Hati-hati, Bos. Oke, gua bakal hati-hati, Boy. Oke, kita bakal Widi Ucok selancaran, coy. Itu selancarannya bentuknya air ya kan, rockstar gitu ya kan, guys. Oke, dia kawan-kawan, selancaran ini menutup video pada hari ini karena mantap sekali si Ucok ini bisa selancaran kayak gini ya, kawan-kawan. Oke, jadi gua mohon kepada kalian semua, silakan klik tombolnya sebanyak-banyaknya, banyak-banyaknya, dan kalian komen apakah mod ini biarin aja melengket di GTA San Andreas gua ataupun dihapus ya, kawan-kawan. Silakan komen di bawah ya. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like dan bagikan video gue sebanyak-banyaknya biar teman-teman kalian semua tahu di sini Ucok bisa selancaran ternyata ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.